Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku buta kekuatan Taiwan yang akan dihadapi di Chang Arena, Buriram, Thailand pada Kamis, tanggal 7 November tahun 2021 malam. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan, baru mengetahui kekuatan Taiwan saat tampil di kualifikasi Piala Dunia 2022. Dari 8 laga babak tersebut Taiwan tak pernah menang. Shin yakin kini karakter dan saya pemain Taiwan telah berubah, sama seperti timnas Indonesia saat ini. Karenanya Shin meminta kepada pemain untuk pantang memandang sebelah mata. Jadi kami mempersiapkan pertandingan tanggal 7 Oktober melawan Taiwan. Kami fokus ke formasi dan bagaimana pergerakan dalam formasi yang kita buat, kata Shin di kanal YouTube PSSI, Selasa, tanggal 5 Oktober tahun 2021. Secara keseluruhan, kondisi pemain sangat baik. Jujur kami tidak terlalu tahu kekuatan Taiwan. Selain menonton pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022, Juni lalu, ujarnya. Dalam video yang diunggah PSSI tersebut, terlihat Victor Igbonevo dan kawan-kawan berlatih dengan intensitas tinggi. Formasi permainan yang akan diterapkan mulai diaplikasikan. Shin menegaskan, Garuda Merah Putih harus meraih kemenangan dalam laga leg pertama playoff ini. Kemenangan pada tanggal 7 Oktober bisa menjadi modal positif untuk pertandingan leg kedua. Ini pertandingan antar negara jadi harus meraih kemenangan pertama. Kedua, kami ingin menunjukkan bahwa pemain-pemain sudah berubah dan sangat bekerja keras untuk masyarakat, ucap Shin. Tiga asisten pelatih baru Timnas Indonesia yang baru datang, diyakini Shin akan memberi efek positif. Salah satunya Zenan Radoncic yang akan fokus mengasah teknik striker. Karena sisa waktu melawan Taiwan tinggal beberapa hari, mungkin tidak terlalu menyentuh taktik. Mereka, tiga asisten baru, hanya membantu di bagian-bagian kecil, ujar Shin. Laga leg pertama Timnas Indonesia pada tanggal 7 Oktober dan leg kedua pada tanggal 11 Oktober. Dua pertandingan ini menjadi laga hidup mati bagi keduanya untuk meraih tiket ke kualifikasi Piala Asia 2023.